Pemirsa, sejak bulan Maret lalu, Kabupaten Tanjung Barat telah menerapkan aplikasi My Pertamina bagi masyarakat yang ingin membeli gas 3 kg. Namun seiring berjalannya waktu, aplikasi My Pertamina dinilai belum efektif diterapkan atau masih tahap uji coba. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjung Barat Marhalim. Di tahun 2023 ini, berbagai kebijakan agar kebutuhan masyarakat tepat sasaran terus dicanangkan. Namun tidak semua kebijakan yang dibuat dapat terrealisasi sesuai aturan. Salah satunya dalam penerapan aplikasi My Pertamina bagi pihak pangkalan gas maupun masyarakat yang ingin membeli gas LPG 3 kg di pangkalan gas. Meski telah diterapkan penggunaan aplikasi My Pertamina, namun penerapan ini masih dinilai belum efektif. Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjung Barat Marhali membenarkan, jika hingga saat ini penerapan aplikasi My Pertamina di setiap pangkalan gas masih dalam tahap uji coba. Meski masih dalam tahap uji coba, Marhalim optimis aplikasi My Pertamina akan terrealisasi lebih efektif. Sebab tujuan utama aplikasi My Pertamina tersebut agar gas LPG 3 kg yang didistribusikan bagi masyarakat sesuai peruntuhan, sehingga tidak terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg khususnya di Kota Kuala Tunggal. Jadi kalau kita lihat di lapangan untuk menggunakan aplikasi My Pertamina ya, khususnya berkaitan dengan pengambilan LPG ini, untuk saat ini kita lihat masih dalam kata uji coba untuk menerapkan itu. Kemudian kalau kita di lapangan sendiri memang ada plus minus untuk kalau kita lihat kita pantau, pertama berkaitan dengan aplikasi itu kan masing-masing pengguna itu satu pangkalan boleh atau satu pengguna bisa memilih empat kali pengambilan di masing-masing atau dibolehkan di mana saja dia untuk mengambil. Kemudian aplikasi ini juga masih uji coba. Sementara itu, salah satu pemilik pangkalan gas yang ada di Kota Kuala Tunggal, Meti, mengatakan pangkalan miliknya telah menerapkan aplikasi My Pertamina. Meski terkadang sebagian masyarakat ada yang tidak paham, namun pihak pangkalan akan membantu hal tersebut. Sudah menerapkan ya My Pertamina ya? Sudah, kita baru bertahap lah kan, kan kita yang kurang ngerti kan. Nah, itu berarti masyarakat gunakan aplikasi itu atau kita juga yang ada? Kita lah, mereka sudah sebutkan nama KTP, nunjukkan KTP, kita langsung ke Pertamina atau apa mereka sudah ambil, kalau mereka mau ambil, kita kasih gitu. Surya Kurniawan, CTV, melaporkan.